nyebrang si bisa selamat nyampe bareng. Oh, Ilha. Sobat Mone. Serang pertama gagal kali ini. Oh, Rizky Sancho mencoba lagi. Tampaknya kedua pertama kali ini dan para pemain dari Adik Kantor tadi melalui bagus. Poin menjadi satu sama. Sebenarnya kembali lagi dari bagus. Oh, sebenarnya tidak sesuai keinginan tampaknya. Kurang bagus. Sehingga kali ini kembali lagi ada Ali. Rizky cukup baik, Joni. Oh, sebenarnya betul tajam kali ini kembali. Poin pertama kembali menjadi 2-1. Sebenarnya kali ini kembali lagi Iwan. Rizky kembali ini gagal. Kembali kali ini kita nantikan cukup baik Iwan Lee Rizky sebanyak ngerang keempat kali. Rindo masih ada kembali lagi bagus. Akan kembali sampai yang tujuh sampainya. Pukulan kerasa dari Ilham membuat kembali poin imbang untuk tim dan Sobat Mon dan 3-1. Sebenarnya kembali kali ini nomor 11 Dimas. Sebenarnya dari Dimas Rizky cukup cantik agung kembali lagi. Oh, Johnny masih terhalang kembali lagi. Oh, pukulannya masih coba diselamatkan. Kali ini siapa yang dituju? Angkat kembali lagi Johnny. Gagal kali ini. Oh, seperti yang dilakukan oleh Johnny terlalu tajam poin pertama kembali Dimas lakukan sesudah dilakukan. Oh, tajam prinsipnya angkat kembali lagi Johnny. Masih bisa diselamatkan kembali Ali. Gagal kali ini back-back yang dilakukan Ali. Poin pertama kembali untuk tim dari Ali Gatok. Sedang kali ini sudah cukup tajam kali masih bisa selamatkan kembali. Poin pertama kembali untuk tim dari Sobat Mone. Kembali nomor 12. Ini sesudah Rizky mencoba cantik kali ini angkat kembali lagi. Siapa? Pertama kembali untuk tim dari Sobat Mone. Sesudah dilakukan. Oh, Rizky bagus kembali lagi. Oh, masih ada permainan. Akan timas kembali kali ini. Sayang kali ini Ferry menyentuh jaring poin pertama kembali untuk dari Aldi Gator menjadi 6-5. Sejak kembali kali ini Johnny Rizky cukup cantik angkat kembali lagi. Ferry pelan namun pastikan ini pembuat poin pertama kembali untuk tim dari Sobat Mone. Sejak kali ini kita nantikan Dari Glor. Masih dapat dicari kembali poin untuk Alligator menjadi 6-7. Sedang kembali kali ini kita nantikan cukup baik ke pos. Akan kembali kali serangan. Tak terasa namanya Dedo yang pertama di set. Yang pertama nomor punggung 10 adalah Adi Sime. Sedang dari Adi Rizky cantik kembali lagi. Oh, masih ada permainan kembali lagi Ali. Gagal kali ini. Sebanyak dilakukan Ali masih menyangkut. Dicapri bola pertama kembali untuk tim dan Alligator 7-8. Rizky cukup cantik kali ini. Rizky angkat kembali lagi Ali. Umpan terlalu melebar tadi dari Dimas namun masih bisa diselamatkan oleh Ali. Poin pertama kembali untuk tim dari Sobat Mone. Caksanya kali ini dari Ferry. Rizky cantik kembali lagi. Sebenarnya kali ini kembali tidak berhasil. Dari seorang bagus untuk Alligator menjadi 8-9. Sebenarnya kali ini caksanya kali bagus.
reasonable ferry, pasti ada Ali akan kembali lagi Condi. Dipayungi tapi oleh Ali, pukulan keras dari Condi Nova Point bertambah kembali untuk Sobat Volley. Sejak Ali cukup baca nih, akan kembali lagi. Au, serangan baik mas. Kakak kali ini masih terbaca oleh para pemain dari Alligator. Serangan yang dilakukan oleh Dimas tadi poin bertambah kembali untuk Sobat, untuk Alligator. Rindu cukup taktik ilham. Hai, Rindu. Kan ini menipu para pemain dari Alligator. Poin kembali untuk Sobat Volley menjadi 9-9. Sedangkan ini tidak terlihat dari Dimas. Rinsipnya cukup kacau nih, kembali lagi. Sobat Volley menunggang ini cukup keras dari nomor punggung 3 Agung, namun masih lumayan. Rongewo. Poin bertambah kembali untuk Sobat Volley menjadi 12-9. Rinsipnya kurang sempurna kali ini. Masih bisa dicangkau oleh Agung. Sempurna akan cepat kembali. Poin pertama kembali. Nampaknya tekmati tidak khusus dari Ali. Condi akan cepat kembali. Condi masih ada permainan dari Adi. Sayang nampaknya Rido kurang fokus tadi umpannya keliru. Poin pertama untuk tim dari Alligator. Sejak cukup baik Condi akan kembali kali ini. Ferry semen kerasa kali ini apa yang terjadi ampun tasbol. Sejak poin kembali untuk Sobat Volley menjadi 15-11. Kembali nomor punggung 3 ada Rindu. Sejak dari Rindu Rizinnya aku kembali lagi angkat kali ini. Blok kali ini tak terasa TTO yang kedua bisa. Oke, kembali ke arena pertandingan. Sebenarnya Rindu cukup baik. Condi kembali lagi. Serangan dari nomor punggung 3 tadi Agung untuk tim dari Ali. Kata poin pertama kembali untuk tim dari Ali. Sebenarnya kali ini ada kembun. Rizinnya Rindu akan kembali kali ini. Untuk kali ini poin pertama kembali untuk Sobat Volley menjadi 17-12. Sedangkan ini kembali lagi dilakukan oleh Ade. Cukup cantik kali sudah dilakukan kembali lagi. Serangan 3 meter kali ini tak terduga oleh para pemain dari Alligator. Sedang poin pertama kembali untuk Alligator. Sesudah dilakukan resim dari Johanan kembali. Nampaknya terpayung kita di timnas oleh Tomer yang dimana oleh aku. Poin pertama kembali untuk Alligator 14-17. Sejak kita kembali kali ini Rindu akan kembali Ali. Masih bisa selamatkan kembali lagi. Masih nampaknya penyelamatan yang tidak diperkenankan. Sekepot di bidang kus oleh penanggung bangsa. Sejak lagi aku Rindu cukup cantik kembali lagi. Sempat begitu baik kali ini dari Ferry. Poin pertama kembali untuk tim dari Sobat Volley menjadi 18-15. Cap sejak kali ini kali tangga kan dari Ferry. Rizinya Condi akan kembali lagi. Bagus. Sempatnya begitu cepat kali ini dibalas oleh bagus. Poin kembali untuk Alligator 16-18. Sedang kembali kali ini. Sedang cukup cantik akan kembali kali ini Ali. Banyak terjadi nampaknya menyentuh jaring Condi. Sehingga poin bertambah kembali untuk tim dari Sobat Volley. Kembali lagi jaring yang dilakukan Ali. Rizinnya kurang sempurna akan kembali Ferry kali ini. Pasti bisa diselamatkan. Siapa yang akan ditunjukkan kembali lagi Ali. Umpan kurang sempurna tabung.
dagangkan di cangkang oleh kita. Kembalikan ini pos pertama untuk sobat poli. Kembali lagi ada Ali. Jam sejak dari Ali. Bagaikan ini terletak jam poli menir di cangkang. Jika tidak sampai poin pertama kembali untuk tim dan aligator menjadi 17-20. Sejak dari Ima, Rizin yang lagi angkat kembali lagi Ail. Pukulan keras kali ini masih jauh meninggalkan lapangan dari Ilham. Poin pertama kembali kali ini sudah dilakukan, akan kembali cepat Rido. Kembali poin pertama untuk tim dari sobat poli menjadi 21-18. Sedangkan ini dari Dimas Rizin yang cukup cantik kali ini akan kembali lagi Joni. Dua belum mengandang kembali lagi Joni. Bisa kali ini Joni menembus blok yang dibangun oleh Ilham. Poin kembali ke sobat poli 22-18. Sebenarnya cukup cantik Dimas akan kembali kali ini Agung. Rasanya aku menembus blok yang dibangun oleh Rido. Nanti poin pertama kembali itu aligator 19-22. Sejak kali ini tuh cukup baik. Masih ada kembali lagi Agung. Tasun dilakukan kali ini. Begitu cepat poin berbunyi di set yang pertama ini. Kembali poin untuk sobat poin 23-19. Rizinnya cukup cantik kembali lagi Agung. Untuk tim dari sobat poli 24-20. Sedang kembali lagi Rindu. Rizinnya cantik namun masih ada permainan. Angkat kembali lagi Ferry. Menuntut set pertama ini untuk kemenangan tim dari sobat poli